Indonesia, the land of a thousand islands, line up from Sabang to Merauke for hundreds of years. POS Indonesia has been serving, exploring various corners of Indonesia. Nowadays, we are racing again to make a change, along with the heat of time, opening the eyes of the heat, answering the demand of an evolution. At the time, POS Indonesia has an advantage in terms of access to demographic data. POS Indonesia, that joins the World POS Network under Universal POS Union Management, with network more than 195 countries, has a very vast network, up to 4,800 online POS offices, 55,700 service points of POS office, POS agent, mobile postal service, and so on, up to Indonesian border extended point. By implementing the principle of good corporate governance, PT POS Indonesia is also wholeheartedly running a reliable distribution program, track and trace, excellent service with speed and accuracy, assisted by IT system with dedicated network servers. POS Indonesia consistently keeping up a technological development. Automatic sorting machine is already installed with high capacity, facilitating and accelerating postal parcel services. This is also supported by the availability of call center that faithfully accompanies and makes sure safety arrive in the destination, with the new trucks that operate day and night, alternately with mobile post services. However, to keep up with the development of a fast-moving millennial era, we continue to make improvements and development in five primary areas, including courier and logistic, retail and network, communication fulfillment, public services operator, financial services, and some tangible steps taken at this time, such as fundraising, business turnaround, build in infrastructure, develop new competence, revitalize, establish holding company, employee or retired prosperity, financial restructuring, organization rebuilding. POS Indonesia all over Nusantara is now united with its partner to initiate action to rise up and become a giant logistics service provider and integrated POS. Build up logistic infrastructure, world-class sophisticated machines, a more dependable transportation, reliable financial service network, and various product services to fulfill and meet customer satisfaction. As a BUMN company, POS Indonesia developing a social mission, one of them to help literation programs that has been promoted by the President of the Republic of Indonesia since 2017. The program is Books Donation for the Community. POS Indonesia will return to become the first choice for Indonesian people for all needs regarding with courier delivery service, POS, financial service, one-stop solution. Halo sahabat Kata Data, salam sehat. Gimana kabarnya Anda semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalankan protokol kesehatan 3M dimanapun kalian berada, karena meskipun vaksin ini sudah ada, kita harus tetap waspada dan jangan pernah lengah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Senang sekali perkenalkan, nama saya Desmona Chandra, dan saya beserta seluruh tim webinar Kata Data akan menemani Anda dalam Kata Data Forum Virtual Series, yang merupakan webinar kolaborasi Kata Data dan PT POS Indonesia. Dan tema pembahasan kita kali ini adalah peran POS Indonesia dalam inklusi keuangan di era digital.
Namun sebelum kita memulai sesi webinar kali ini, kita ingin bahas sedikit ya apa sebenarnya inklusi keuangan ini sendiri. Inklusi keuangan adalah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Kenapa inklusi keuangan ini sangat penting? Karena selain meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dan juga kemandirian ekonomi masyarakat, tujuan inklusi keuangan, tujuan besarnya tentu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan ada banyak lagi keuntungan yang didapat jika inklusi keuangan ini terwujud. Baik, untuk membuka sesi diskusi kita kali ini, saya akan persilakan pertama-tama kepada Bapak Faizal Rohmat Jumadi. Beliau adalah Direktur Utama PT POS Indonesia untuk menyampaikan opening remarks atau sambutan pembuka. Silakan, Pak Faizal. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada acara ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa hadirin yang hadir pada acara ini, terutama kepada Mbak Mona sebagai host dan juga kepada yang terhormat Pak Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo sebagai keynote speech. Terima kasih Pak sudah hadir pada acara ini. Kemudian kepada Pak Edwin Nurhadi, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Vincent Iswara, CEO Dana Indonesia yang juga telah berkenan pada hadir pada acara ini. Yang terhormat Pak Prani Sastiono, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang berkesempatan juga sharing pada acara ini. Dan tentu saja kepada rekan saya, Pak Hanggoro Feriawan, Kepala Strategic Business Unit Giro POS Digital PT POS Indonesia yang juga akan berkontribusi pada acara ini. Jadi, rekan-rekan semua, saya ingin share sedikit tentang acara yang terkait dengan acara hari ini, yaitu financial inclusion. Jadi sebenarnya apa sih financial inclusion? Financial inclusion itu atau financial exclusion? Nah ini ada yang menyebut inclusion, ada yang menyebut exclusion. Intinya adalah orang dewasa yang masih belum mempunyai account di bank. Nah, itulah sebetulnya financial inclusion. Jadi adalah sistem finansial yang menyasar atau mentargetkan kepada orang-orang dewasa yang belum punya bank account. Dimana kalau kita lihat di seluruh Indonesia baru 49% itu mempunyai rekening bank. Ini menurut survei pada tahun 2017 dan mungkin sekarang sudah mencapai sekitar tidak lebih dari 53% ya, setelah 4 tahun kemudian dari survei itu juga masih tidak bergerak banyak gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat rata-rata di dunia orang yang mempunyai account itu sudah 80%. Artinya Indonesia ini sebenarnya tertinggal gitu. Masih banyak sekali orang-orang yang tidak connected dengan sistem perbankan nasional. Nah, oleh sebab itu maka kita harus bersama-sama lembaga-lembaga non keuangan atau non bank ini bersama-sama bagaimana memberikan sosialisasi tentang pentingnya punya atau berhubungan atau connected dengan lembaga keuangan, apakah itu bank atau non bank, termasuk di dalamnya adalah POS. Di sinilah ada opportunity yang besar untuk masuk pasar financial inclusion tersebut. Nah, kalau kita lihat juga target dari financial inklusi Indonesia ini pada tahun 2024 itu pemerintah mencanangkan 90%. Sehingga ini ada gap yang besar yang harus kita tutup dari sekitar hanya 50-60% menjadi 90%. Ini 30%. 30% ini juga tidak sedikit. Ya, tercatat kalau 30% dari penduduk dewasa itu luar biasa banyak. Kalau untuk Indonesia dewasa saat ini kan populasinya sekitar 64%, maka 30%-nya itu sekitar 20 juta lebih. Ini yang masih perlu digarap bersama begitu ya. Untuk agar orang-orang ini connected kepada sistem keuangan di Indonesia. Nah, dari gap tersebut itulah kita ingin melihat
peran pos gitu untuk menyediakan sistem agar orang tersebut bisa connected ke sistem keuangan. Dan pos ini sebenarnya kenapa kita ingin ikut dalam program pemerintah ini, karena pos sebenarnya sudah sejak lama mempunyai layanan jasa keuangannya. Jadi pos ini bahkan pernah punya 3 kali bank ya, pada zaman Belanda namanya Pospartbank, atau bahasa saya bank tabungan pos. Setelah merdeka disebut dengan bank tabungan pos, dan kemudian tahun 59 berubah menjadi BTN, spin off jadi BTN. Kemudian kita juga pernah punya bank pos bekerja sama dengan Raja Wali yang kemudian dilikuidasi pada tahun 98-99 karena ontrang-ontrang krisis moneter. Dan yang terakhir kita sebenarnya pernah punya bank mantap Mandiri Taspen Pos yang pada akhirnya di 2017 kita dilusi juga keluar dari situ, hanya menjadi Mandiri dan Taspen. Jadi sebenarnya pos ini punya sejarah panjang di jasa keuangan ya. Sejak berdirinya pos 275 tahun yang lalu, itu pun sudah sebenarnya salah satu tugas pos yang didirikan pada zaman Belanda itu ya mengirimkan uang dari Belanda ke Indonesia atau sebaliknya, atau mengirimkan uang dari Batavia ke seluruh penjuru tanah air. Jadi kita bukan pemain baru di jasa keuangan. Maka pos sangat optimis dan sangat percaya diri ketika ingin membantu pemerintah dalam menutup gap tersebut. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa kekuatan pos dan target market yang mana yang akan kita ambil? Tentu kita tidak akan mengambil target market yang tidak sesuai dengan nature dari jaringan pos atau network pos. Nah, yang cocok dengan nature-nya pos, dengan jaringan yang dimiliki pos adalah masyarakat di daerah tertinggal ya, di perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, itu kelompok kedua target market kita. Kemudian kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, ini juga target ketiga. Pekerja migran Indonesia, ya, banyak di Hong Kong, Taiwan, Macau, Malaysia, Saudi Arabia, Korea, dan Jepang, ini juga menjadi target market. Dan tentu keluarganya yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Inilah target market pos, karena sangat dekat dengan jaringan yang kita miliki. Nah, melalui apa kita menggapai market tersebut atau mendekati market tersebut? Ada dua cara. Satu dengan cara digital, dua dengan cara fisikal. Artinya pos ini punya kedua kemampuan. Satu, kita punya digital touchpoint yang namanya Pos Giro Mobile, ya, apps, mobile apps yang ada di Android dan iOS. Itu adalah salah satu cara kita untuk berhubungan dengan para target market, 5 target market tersebut, yang tentunya harus punya smartphone karena ini memang mobile apps. Yang kedua, bagi masyarakat 5 target market yang nggak punya smartphone, misalkan punya dongles gitu, atau bahkan tidak punya handphone sama sekali, itu kita punya interaksi fisikal, yaitu di kantor-kantor pos yang jumlahnya 8.400. Jadi selain digital touchpoint, kita juga punya physical interaction ya di kantor pos. Dan kita dibantu dengan 64.000 agen pos jasa keuangan ya, seperti Brilink. Nah itu, jadi kita punya 3 interaction, digital interaction, interaksi melalui kantor pos, loket-loket kami, dan interaksi melalui agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya 64.000. Nah itulah bagaimana kita akan menggapai target market yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian ke arah mana sebenarnya ke depan jasa keuangan pos ini mau diarahkan ke mana gitu ya? Karena financial inclusion ini kan banyak sekali ya, luas sekali apa jasanya, jasa financial inclusion. Nah, kita mungkin akan fokus ke 3 saja untuk jasa keuangan inklusif. Yang pertama kita akan fokus pada payment dan remittance ya. Jadi dengan 3 channel tadi, channel digital, channel kantor pos, dan channel agen tadi, kita akan menerima semua jenis pembayaran, bayar listrik, bayar PDAM, bayar pajak, bayar kredit motor, bayar pulsa, handphone, bayar apa saja, bayar PBB ya. Bayar apa saja bisa dilakukan di 3 channel tadi. Ya, dan remittance itu karena tadi kita target marketnya adalah pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia dan keluarganya yang ada di desa-desa,
maka kita akan masuk situ. Yang kedua, kita akan menyediakan rekening simpanan ya. Karena kita POS ini punya giro, makanya aplikasi kita namanya POS Giro Mobile. Giro account adalah core dari jasa keuangan POS ya, menyimpan rekening di giro account POS. Nah, ini simpanan POS ya, tabungan POS. Nah, ini adalah salah satu nanti jasa supaya orang tidak menyimpan uang cash di bawah bantal gitu ya, atau di rumah-rumah gitu ya, karena mereka bisa menyetor kepada agen pos atau kantor pos kalau yang nggak punya smartphone gitu ya. Dan ini besar sekali. Cash transaction di Indonesia itu setiap hari 50 triliun atau sekitar 15 ribu triliun per tahun transaksi cash ya. Jual beli pakai cash yang di mana-mana, di warung rokok, di warung makan, di pedagang kaki lima, bahkan di toko-toko kelontong itu semuanya masih transaksinya cashnya. Jadi besar sekali nih opportunity-nya untuk tabungan pos. Yang ketiga adalah layanan keuangan yang terintegrasi atau integrated financial service ya. Jadi nanti ada simpanan, ada pembiayaan ya, ada lending, ada asuransi maupun payment. Jadi kita akan punya integrated financial services selain remittance, payment dan tabungan, kita juga punya asuransi dan lending. Saya rasa dengan tiga arah ke depan pengembangan jasa keuangan inklusi ini, maka diharapkan POS akan dapat mengisi gap dan ikut mensukseskan financial inklusi yang ditargetkan oleh pemerintah, yaitu 90% pada tahun 2024. Demikian pengantar dari saya, semoga bermanfaat dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Faizal Rohmat untuk sambutan pembukanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abriani Pangerapan. Beliau adalah Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kristianti Puji Rahayu selaku Kepala Departemen dan Literasi Keuangan OJK, Bapak Faizal Rohmat selaku Direktur Utama PT POS Indonesia, serta rekan-rekan narasumber yang saya hormati dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam keadaan sehat. Pandemi telah mendorong semua sektor untuk mempercepat transformasi digital. Terkait inklusi keuangan, ada dua yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan masyarakat dan industri keuangan. Masyarakat harus diliterasi agar mereka familiar dengan layanan keuangan online. Sedangkan pelaku usaha harus kita dorong untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam menyediakan layanannya, termasuk layanan keuangan digital. Hal ini bertujuan untuk membuat layanan keuangan yang semakin inklusif. Sesuai dengan lingkup tanggung jawab dari Kementerian Kominfo, upaya percepatan adopsi teknologi digital untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan mencakup tiga hal prioritas utama, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital Indonesia, menghadirkan regulasi yang mendukung upaya percepatan adopsi teknologi digital, dan membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia digital. Dari segi infrastruktur, penyelesaian backbone nasional perlu diselesaikan secara cepat. Pembangunan BTS-BTS baru di daerah-daerah yang belum memiliki layanan 4G harus dituntaskan. Indonesia adalah satu negara kepulauan yang sangat menantang, memerlukan penggunaan teknologi yang berbagai macam. Untuk itu, kita juga sudah merancang yang namanya penggunaan satelit. Kita saat ini sudah memesan satelit Satria 1 yang akan diluncurkan pada tahun 2023. Nah, peluncuran ini akan diikuti dengan pemesanan satelit Satria 2 dan 3. Yang akhirnya nanti kita juga akan mempunyai 3 satelit yang bisa melayani seluruh pelosok negeri. Kemenkominfo juga telah dan akan terus berkomitmen menyediakan regulasi-regulasi yang mendukung upaya percepatan adopsi teknologi digital dengan tetap memberikan perhatian terhadap risiko kejahatan di ruang digital. Kemenkominfo juga telah dan akan terus berkomitmen menyediakan regulasi-regulasi mendukung upaya percepatan adopsi teknologi digital dengan tetap memberi perhatian terhadap risiko kejahatan di ruang digital. Undang-undang Cipta Kerja telah dituntaskan dan setelah sah menjadi undang-undang. Ini juga memberi peluang agar perizinan di Indonesia juga lebih mudah.
Selain itu, kita juga sudah merevisi Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dan juga sudah menuntaskan turunan dari Undang-Undang ITE yaitu PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Dan juga peraturan turunannya yaitu Permen 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Dan saat ini kita juga sedang berdiskusi dengan DPR untuk menuntaskan RUU perlindungan data pribadi agar segera ditetapkan menjadi undang-undang. Last but not least, terkait pembangunan dan pengembangan kualitas SDM digital, upaya tersebut dilaksanakan dengan menyasar setidaknya 3 kelompok sasaran, diantaranya masyarakat umum, mencakup program literasi digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Selanjutnya, kita juga menarget pelaku UMKM, mencakup program UMKM Go Online Naik Kelas, dan juga laku UMKM. Jika dilihat dari perspektif isu digital, terdapat tantangan eksternal dan hambatan internal yang saling berkaitan dalam upaya mencapai target inklusi keuangan Indonesia. Tantangan eksternal meliputi derasnya arus kemunculan platform-platform teknologi keuangan yang tidak memiliki izin operasional yang seringkali justru menjebak masyarakat dalam skema penipuan seperti skema Ponzi. Maka dari itu, solusi yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menghadirkan Satgas Waspada Investasi, yang merupakan bentuk joint effort dari beberapa lembaga dan institusi pemerintahan, seperti Kominfo, OJK, BKPM, kepolisian, dan lain-lainnya, dalam mengawasi dan menindaklanjuti adanya kemunculan platform-platform teknologi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam implementasinya, Kominfo pun selalu sigap dalam menerima laporan dari SWI untuk menindaklanjuti platform digital yang dilarang beredar maupun digunakan di Indonesia. Hambatan internal berbicara mengenai kecakapan masyarakat Indonesia dalam memahami, memilih, dan menggunakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti pisau bermata dua, ruang digital membuka kesempatan dan wawasan yang begitu luas bagi masyarakat dalam memilih produk-produk keuangan. Namun, apabila masyarakat tidak dilengkapi dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai literasi keuangan dan literasi digital, derasnya arus informasi dan kemudahan layanan di ruang digital berpotensi menjebak masyarakat menjadi korban kejahatan finansial di ruang digital, yang pada akhirnya justru berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk finansial yang tersedia di era digital. Maka dari itu, pemerintah telah berupaya untuk secara paralel dan kontinu meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, khususnya dengan berfokus pada dua aspek, yaitu menciptakan momentum edukasi dan penyediaan edukasi yang sesuai dengan pesona masing-masing kelompok target sasaran. Penciptaan momentum edukasi ditandai dengan adanya peringatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai sebuah momentum untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi keuangan di Indonesia. Sedangkan penyediaan edukasi kepada kelompok masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya juga telah dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh OJK dengan program literasi keuangan dan Kemenkominfo dengan program literasi digitalnya. Implementasi kedua program ini telah diupayakan agar dapat disesuaikan dengan persona target audience, tema pelatihan, serta wilayah tempat diadakannya pelatihan literasi keuangan dan literasi digital. Dalam mengatasi ketimpangan literasi keuangan di era digital, kita perlu untuk mengamplifikasi upaya edukasi literasi keuangan dan literasi digital kita agar lebih luas dan menjangkau masyarakat, utamanya yang ada di daerah 3T. Amplifikasi upaya edukasi tersebut tentu harus didorong dengan adanya kolaborasi masif antara pemerintah pusat dengan stakeholder yang ada di daerah, baik itu pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok penggerak dan organisasi masyarakat yang berskala lokal. Di level pemerintahan, kita pun telah memiliki tim percepatan akses keuangan daerah, di mana tugas Kominfo dalam joint effort ini adalah membangun jembatan penghubung antara semua stakeholder yang terlibat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital dan masyarakat di daerah-daerah. Berkaitan dengan progres inklusi keuangan Indonesia, data sebelumnya pada tahun 2019 silam menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76,2%, meningkat dibanding dengan tahun 2016, kala itu baru mencapai 67,8%. Melihat adanya tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia, kita pun harus optimis
bahwa target inklusi keuangan Indonesia 90% di tahun 2024 akan tercapai dengan membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain baru. Akhir kata, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa dalam mencapai target inklusi keuangan ini hanya bisa dicapai apabila kita mendorong penyelesaian infrastruktur digital, regulasi, dan kesiapan SDM digital. Melihat dari capaian saat ini, masih ada peluang bagi pemain-pemain baru, tidak terkecuali apabila PT POS ingin juga berpartisipasi dalam penyediaan layanan di sektor keuangan digital, baik melakukan sendiri maupun bekerja sama dengan yang sudah ada. Namun, untuk menjadi pemain baru perlu menyiapkan diri, memastikan target market yang ingin dilayani, dan juga perlu adanya inovasi-inovasi baru yang ditawarkan. Untuk itu, saya ingin mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder, baik kepada OJK, POS Indonesia, Katadata, serta stakeholder lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, atas dedikasi dan semangatnya dalam memajukan progres inklusi keuangan Indonesia di era digital. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita selalu dilimpahi dengan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Samuel Abriani untuk sambutan utamanya, untuk statementnya. Baik, kita akan segera saja masuk ke sesi panel diskusi dan akan saya perkenalkan dulu satu persatu narasumber yang sudah bergabung. Pada kesempatan kali ini, yang pertama ada Bapak Edwin Nur Hadi, selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Halo Pak Edwin, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Mona. Sehat, Alhamdulillah. Ya Pak Edwin, nanti kita akan bahas ya sejauh mana perkembangan literasi inklusi keuangan digital di tanah air dan strategi apa yang sudah dimiliki OJK ya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Pak Presiden. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua akan saya sapa Bapak Hanggoro Feriawan. Beliau adalah Kepala Strategic Business Unit Giropos Digital, PT POS Indonesia. Halo Pak Hanggoro, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak Mona. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait layanan keuangan yang dimiliki PT POS Indonesia dan strateginya apa untuk mengembangkan layanan keuangan untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih merata lagi di masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan sapa narasumber saya berikutnya. Beliau adalah CEO Dana Indonesia, Bapak Vincent Iswara. Halo Pak Vincent, apa kabar? Sorry, Pak Vincent sepertinya di-mute ya. Boleh dinyalakan ya dulu audionya jadi kita semua bisa mendengar Bapak? Sudah. Oke, okay, apa kabar kasih, Pak? Baik, sehat? Apa kabar juga? Baik, ya, baik, baik. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya Pak Vincent terkait inklusi ya, keuangan siap, dan kontribusi dari pihak swasta, perusahaan swasta ini. Oke, okay, selanjutnya saya akan sapa narasumber saya yang terakhir. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia Ibu Prani Sastiono. Halo, apa kabar Ibu? Apa kabar? Sehat Ibu? Sehat, terima kasih Mbak Mona. Selamat siang. Halo, kita akan bahas nanti dari sisi akademisi seperti apa ya. Apakah target indeks inklusi keuangan ini kemungkinan bisa tercapai atau tidak, atau bahkan bisa lebih dari yang sudah ditargetkan oleh Pak Presiden. Oke, untuk memulai saya mungkin akan bertanya ke Pak Edwin dulu nih. Pak Edwin, beberapa tahun terakhir ini kan memang kita cermati indeks inklusi keuangan Indonesia nih naiknya, rate-nya lumayan cepat nih akselerasinya. Apakah optimis kalau kenaikan ini akan terus naik secara bertahap hingga mencapai target 90% kalau nggak salah Pak yang ditetapkan oleh Pak Presiden pada tahun 2024? Silakan Pak Edwin. Ya, baik, terima kasih. Nah, bicarakan terkait dengan bagaimana kita bisa memastikan target 90% sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden dalam ratas SMKI tanggal 28 Januari tahun 2020 yang lalu. Kalau kita lihat dari kondisi inklusi keuangan ataupun literasi saat ini, kalau boleh di-share materi yang terkait saya,
kita bisa melihat di dalam hasil survei, next, di dalam hasil survei OJK tahun 2019, kalau kita melihat tadi Mbak Mona sampaikan, ada sejak tahun 2013 kita melihat tren dari tingkat literasi ataupun inklusi itu semakin meningkat. Next slide please. Kalau kita lihat dari 2013, 2016, 2019 ini trennya meningkat. Dan arahan Bapak Presiden di tahun 2016 pada saat pertama kali keluar Perpres SNKI itu targetnya 75%. 2019 kita achieve di 76%, artinya kita melebihi target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2019 yang lalu. 2020 dalam ratas tanggal 28 Januari, Bapak Presiden menetapkan kembali targetnya menjadi 90% di tahun 2024. Nah, angka 90% ini angka yang sangat tinggi, dan ini perlu effort dan juga tentunya kerjasama, sinergi, dan juga koordinasi yang sangat baik antara kementerian lembaga, industri jasa keuangan, termasuk juga seluruh stakeholder terkait, peran media, dan juga masyarakat sangat penting di sini. Ini kondisi di Indonesia, kalau kita lihat di daerah terpencil 3T ataupun perkotaan perdesaan, ini juga menunjukkan angka yang masih ada gap antara perkotaan dan perdesaan. Kalau kita lihat tingkat literasi dan inklusinya untuk pedesaan itu masih di bawah rata-rata nasional yang di tahun 2019 literasi 38% dan inklusi 76%. Di pedesaan hanya 34% literasi dan inklusi 68%. Ini menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres SNKI yang baru, menggantikan Perpres SNKI tahun 2016, tanggal 7 Desember yang lalu, tahun 2020, Perpres nomor 114. Nah, di dalam Perpres inilah akan menjadi acuan pedoman kita bersama, tidak hanya dari sisi kementerian lembaga ataupun kami dari regulator, tapi seluruh stakeholders yang ada di dalam ekosistem keuangan inklusif itu harus bergerak bersama. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa target 90% itu bisa kita pastikan tercapai? Nah, ini menjadi, kembali tadi saya sampaikan, menjadi PR bersama, dan harus ada beberapa strategi-strategi yang perlu kita lakukan dalam konteks kami dari sisi OJK. Kalau boleh saya share sedikit, mungkin bisa langsung ke slide 4. Ada beberapa program yang kami lakukan di dalam konteks OJK, dari sisi role-nya kami. Kami mempunyai beberapa produk simpanan pelajar yang sekarang sudah sebesar 23 juta, kurang lebihnya. Angka untuk simpanan pelajar, kemudian juga kita baru menginisiasi dengan, next slide, dengan kementerian lembaga, dengan industri perbankan, satu inisiasi yang kita namakan program Satu Rekening Satu Pelajar. Kenapa kita menyasar ke pelajar? Karena pelajar itu saat ini kurang lebih ada 57 juta pelajar. Nah, ini akan menjadi backbone, akan menjadi potensi yang besar sekali untuk kita mendukung pencapaian target 90% tersebut. Kita harus pastikan anak-anak kita, adik-adik kita yang berumur antara siswa mulai SD, PAUD sampai dengan SMA itu memiliki rekening. Ini akan menjadi satu potensi yang bisa mendukung capaian nanti 2024 90%. Dan lagi, kalau kita kaitan dengan bonus demografi, ini juga menjadi potensi yang sangat besar, Mbak Mona dan juga Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Dengan adanya 57 juta yang kita pastikan ini memiliki rekening, 2024 insya Allah bisa kita capai target 90% dengan memastikan semua pelajar-pelajar ini memiliki rekening. Kemudian juga untuk akses keuangan di daerah, bagaimana kita mendorong pembiayaan ataupun masyarakat tadi yang saya sampaikan di pedesaan masih angkanya kurang lebih 34%-an, dan juga tingkat inklusinya masih di bawah tingkat rata-rata nasional, ini kita dorong dengan inisiasi yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Saat ini sudah ada 233 tim percepatan akses keuangan di daerah, di level provinsi, kabupaten, dan kota. Ini yang kita gunakan sebagai tools enabler penggerak akses pemerataan di wilayah daerah-daerah, khususnya yang di pedesaan yang ada di wilayah Indonesia. Untuk akses di remote area, kita punya yang namanya program Laku Pandai. Nah,
agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif inilah, agen laku pandai inilah yang kita jadikan perpanjangan tangan untuk menyediakan akses keuangan. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta agen laku pandai yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk yang level mikro dan kecil, kita juga punya yang namanya bank wakaf mikro. Saat ini sudah ada kurang lebih 60 bank wakaf mikro. Nah, ini salah satu yang terkait dengan program inklusi. Sedangkan dari sisi tingkat literasinya, kita juga harus memastikan bahwa tingkat literasi masyarakat itu meningkat. Karena once tingkat literasi, kecakapan, kecerdasan keuangan dari masyarakat meningkat, penggunaan layanan produk jasa keuangan pasti akan meningkat. Inklusi pasti akan meningkat. Nah, jadi salah satu yang menjadi sangat penting juga adalah edukasi keuangan. Apa yang sudah kami lakukan, next slide please, untuk OJK, kami juga sangat mendorong adanya beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan literasi keuangan. Seperti kita melakukan edukasi keuangan secara masif, apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Kita melakukan massive open online course, itu yang banyak kita lakukan. Kemudian platform learning management system, itu kita jadikan sebagai salah satu pelengkap edukasi keuangan digital. Dan yang tidak kalah penting, kita punya Winiset Sikapi Uangmu untuk memberikan pembelajaran edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk layanan jasa keuangan. Penyusunan buku seri literasi keuangan juga kita siapkan, mulai PAUD sampai dengan tingkat mahasiswa. Ini semua dalam rangka kita meningkatkan tingkat literasi yang relatif masih sangat rendah di Indonesia. Sekali lagi, tingkat literasi semakin tinggi, semakin tinggi juga tingkat inklusi keuangan. Dan satu hal lagi yang sangat penting juga, Mbak Mona, yang perlu kita perhatikan adalah masalah consumer protection. Jadi trilogi pemberdayaan konsumen, literasi keuangan, perlindungan konsumen akan mendorong yang namanya inklusi keuangan. Nah, ini kurang lebih strategi yang kami lakukan. Jadi kita menguatkan dari program inklusinya, menguatkan dari program literasinya, termasuk menguatkan dari sisi perlindungan konsumennya. Tiga ini yang kita kuatkan dari sisi kami di OJK. Itu strategi yang kita lakukan, termasuk nanti strategi lainnya juga kita bisa diskusikan, seperti halnya sinergi, kerjasama, aliansi strategis dengan kementerian, dengan industri, dengan masyarakat, itu sangat perlu kita lakukan, dan itu telah kami lakukan bersama-sama dalam mendukung pencapaian target 90% di akhir tahun 2024. Oke, tadi Pak Edwin sebutkan kalau ini PR bersama ya, butuh kerja sama semua pihak, butuh kerja sama kementerian dan lembaga. Kalau begitu saya coba bertanya ke Pak Hanggoro Feriawan, ini mewakili PT POS Indonesia. Pak Hanggoro, kalau kita tahu PT POS Indonesia ini kan bisnis utamanya tentu di bidang logistik ya. Nah, tapi seperti apa sih perkembangan bisnis layanan keuangan PT POS Indonesia? Seberapa besar porsinya dan kontribusinya terhadap pendapatan PT POS Indonesia, dan bagaimana tren ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Mona. Saya mohon izin sharing lah untuk paparan ini. Kita mulai dari slide nomor 8, mungkin bisa dinaikkan atau? Ya. Jadi selain kita memiliki konsep digital ekonomi, kami juga memiliki slide selanjutnya aja, Mbak. Okay. Kita juga memiliki jaringan fisik yang tersebar di seluruh Nusantara. Itu dari mulai zona 1 di Medan, zona 2 di Padang, zona 3 di Palembang, zona 4 di Jakarta, zona 5 Jawa Barat di Bandung, zona 6 di Semarang, zona 7 di Surabaya, zona 8 di Denpasar, Regional 9 di Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Regional 10 di Makassar, dan Regional 11 di Jayapura. Nah, ini adalah kantor-kantor regional kami, sedangkan kantor posnya, kantor pos fisik, itu kami memiliki 4.500 kantor, kemudian kita memiliki pegawai sebanyak 21.000. Kemudian ada pengantar pos. Nah, pengantar pos ini juga sebagai agen-agen kami untuk ikut aktif dalam inklusi keuangan, itu ada sekitar 7.400 orang. Kemudian ada agen pos kami, itu 17.400 agen pos. Kemudian ada pos desa 1.100. Kemudian ada pos di surat, ini yang sudah mungkin jarang digunakan, itu 6.500, dan layanan lainnya itu 382. Ini yang bisa mendukung dari PT POS Indonesia untuk mendukung percepatan inklusi keuangan. Next-nya.
Nah ini sekilas pandang dari pos Indonesia itu dari tahun 95 menjadi pesawat terbatas hingga tahun 1996 kita memiliki pertama kali ISP di Indonesia insya Allah yang terbesar nasional itu ada PT Baku Nusantara NEP. Kemudian jadi pelopor penyeluruhan keuangan cash to cash ya, kalau sekarang kita sudah menggunakan produk namanya cash to call. Kemudian pada tahun 2004 kita ditunjuk sebagai pemerintah sebagai pelaksana penyaluran PLT, bantuan langsung tunai, pos operasi sekolah, kemudian PKH, program keluarga harapan. Kemudian kita pada tahun 2019 kita meluncurkan layanan Giropos. Nah, Giropos ini adalah wujud dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pos. Jadi di dalam Undang-Undang 38 itu disebutkan bahwa PT Pos selain bisnis kurir itu tadi juga melaksanakan layanan transaksi keuangan yang terdiri atas penagihan, penyetoran, penyimpanan, pendistribusian dan pembayaran. Itu peran PT Pos di dalam inklusi keuangan. Kemudian di PP 15 itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tentang pos. Kemudian dari keputusan dari Kominfo Nomor 279 tahun 2016 tentang izin penyelenggaraan pos dan layanan transaksi keuangan PT Pos Indonesia itu sudah memiliki juga. Kemudian kita juga sudah menyelenggarakan penerimaan uang oleh dari Bank Indonesia dalam Nomor 13 sekian pada tahun 2012. Dan juga terakhir tahun 2020 ini kemarin kita sudah memperoleh surat izin NMS atau IN nasional atas nama PT Pos Indonesia itu nomornya 8101. Next. Nah ini perkembangan perkosaan di dunia. Saya ambil beberapa contoh perkosaan di dunia. Ada tiga contoh ya. Pertama adalah fokus pada payment dan remittance. Ini perkosaan di dunia ini hanya melaksanakan layanan bill payment. Kalau di Indonesia ini bill payment itu adalah layanan tagihan-tagihan publik seperti tagihan listrik, tagihan penggunaan air, mungkin finance dan lain-lain. Itu PT Pos sudah melaksanakan itu. Kemudian beberapa industri pos juga melakukan cross selling produk perbankan jadi mitranya. Ini di Australia, Australia Pos itu melaksanakan cross selling produk perbankan. Nah, kemudian menyediakan rekening penyimpanan, menyediakan produk simpanan selain produk bill payment dan transaksi. Kemudian yang kedua menyediakan produk perbankan dari bank yang menjadi mitranya. Di India, contohnya Pos India itu melaksanakan rekening penyimpanan, kemudian di Prancis, pos Prancis. Nah, kemudian yang ketiga adalah layanan keuangan yang terintegrasi. Itu ada di Pos Jepang, kemudian di Itali, Pos Itali, kemudian Korea, terakhir adalah di Portugal. Jadi ini adalah model-model bisnis perposan dunia yang mendukung langsung di dalam inklusi keuangan di masing-masing negara. PT Pos Indonesia mungkin insya Allah akan bergerak ke arah sana. Next selanjutnya. Ini lanjut saja lewat. Nah, ini yang sedang kita lakukan saat ini di Jasa Pos Indonesia dalam program inklusi keuangan untuk mendukung program inklusi keuangan dan digital ekonomi. Kami melaksanakan itu untuk masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Ini kita sudah laksanakan. Contoh konkretnya adalah penyaluran bansos tunai ya, bansos tunai. Jadi kita untuk bansos tunai ini terbagi menjadi tiga klaster ya. Klaster satu itu klaster yang relatif mudah dijangkau, masyarakatnya aksesnya mudah dijangkau. Kemudian klaster 2 itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan klaster 3 itu sebagai besar di Indonesia Timur, itu di daerah-daerah Papua, Maluku. Kita itu kelompokkan di kelompok klaster 3 dan itu penyaluran biasanya kami lakukan sekaligus. Kalau teman-teman di klaster 1 dan klaster 2 itu penyaluran bertahap setiap bulan. Namun pada klaster 3, khusus klaster 3, kita satukan dan disalurkan dalam satu tahap. Kemudian usaha UMKM, itu kita juga menjadi sasaran kami. Kebanyakan teman-teman UMKM ini adanya di daerah-daerah.
Kemudian kelompok masalah kesehatan sosial ini juga kita lakukan dalam penyaluran bansos ini kita juga lakukan apabila ada teman-teman kita yang tidak bisa mengambil bantuan itu ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, maka kami akan melakukan pengantaran langsung ke KPM atau keluarga penerima manfaat tersebut. Kemudian sebenarnya pekerja migran Indonesia, nah, kita sedang uji cobakan dengan teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia di Taiwan. Nah, di Taiwan itu kita sedang saat ini sedang melakukan piloting, itu ada 270.000 PMI di Taiwan, kita coba bergerilya di sana menggunakan layanan jasa kami. Insya Allah mereka happy dengan layanan kami yang kami tawarkan kepada mereka. Kemudian kelompok pelajar dan kelompok pelajar, mahasiswa dan pekerja ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Edwin, ini juga termasuk salah satu dari sasaran pos dalam mendukung inklusi keuangan. Next. Next saja. Next saja. Oke, lanjut. Nah, ini peran PT Pos Indonesia dalam mendukung program inklusi keuangan di digital. Yang pertama adalah menjadi pusat transaksi keuangan. Jadi pembukaan rekening kita terkoneksi dengan rekening perbankan. Kita saat ini sedang uji coba dengan Bank BRI. Via sharing EKYC ya. Kemudian di cash in cash out, kemudian layan waktu customer. Kemudian ada bantuan sosial, kemudian ada remunerasi atau pengiriman uang. Kemudian ada fronting untuk lending service. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa institusi lending, kemudian financial depending, itu asuransi mikro, investasi keuangan, infrastruktur surat utang negara, digital dan lain-lain. Kemudian kita juga menyediakan layanan mobile payment itu berbasis Android dan iOS dengan front end dan kita terintegrasi dengan Kris. Kemudian untuk mempermudah rekan-rekan yang belum mempunyai smartphone juga disediakan transaksi menggunakan USSD atau SMS. Kemudian menyediakan platform teknologi sesuai standar dan regulasi. Kemudian layanan keuangan dan banking yang interoperabilitas karena bagi semua perbankan untuk membangun cabang fisik tidak saat ini beberapa perbankan atau bagi teman-teman perbankan itu secara fisik itu tidak menjadi tidak efektif ya, tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kita sedang uji coba dengan BTPN kemudian dengan beberapa bank himbara. Layanan premium customer ini pick up dan antar dana ke customer via Perlipos ini sudah kita lakukan dengan penyaluran bansos tunai. Jadi bagi KPM-KPM yang tidak memungkinkan mengambil dananya itu di tempat-tempat yang sudah tunjuk, kita melakukan pengantaran sampai ke rumah atau tempat tinggalnya mereka. Kemudian layanan keuangan bagi customer, nah ini yang memang sudah berjalan. Jadi masyarakat-masyarakat yang memang belum memahami betul penggunaan teknologi yang kita layani menggunakan otot-otot yang ada di kami. Kemudian penggunaan akun GiroPos, nah ini yang kita sedang coba galakan itu GiroPos sebagai alternatif layanan keuangan formal berbasis akun. Ini tadi undang-undangnya ada nomor 38, kemudian PP15, kemudian layanan online to offline. Ini kita punya beberapa agen pos, baik agen pos kurir maupun agen pos layanan keuangan. Lanjut. Lanjut. Nah ini yang kita inisiasi dengan, jadi saat ini, mohon maaf Pak Edwin, update terkait dengan inisiasi kami PT Pos dengan BI. Kita bertahap awal ada 9 inisiasi yang akan kita lakukan di sampai dengan semester 1 tahun ini. Yang pertama adalah layanan payment lah. Jadi GiroPos itu sebagai sarana payment lah. Jadi kita diinisiasi oleh BI bahwa POS menjadi omni channel payment di Indonesia. Nah, di semua outlet kami itu nanti akan bisa bertransaksi
layanan debit bank itu POS kami itu dimungkinkan untuk menerima semua layanan debit kartu debitnya bank. Kemudian layanan transaksi bukan SMS atau USSD. Kemudian layanan transaksi keuangan bukan kris. Kemudian yang terakhir adalah di POS kami bisa transaksi menggunakan biometrik. Saat ini kami sedang uji cobakan layanan bukan face recognition. Kemudian layanan simpanan ini diropos sebagai layanan simpanan. Kemudian setoran tabungan bank, jadi ini kita sedang uji coba dengan Bank BRI. Kemudian uang elektronik non bank. Kemudian layanan investasi ada sun, ada sukuk, ada reksadana, ada emas. Nah, sudah kita sedang uji coba dengan Pegadaian, Pak. Jadi nanti di setiap kotanya pos itu dimungkinkan untuk melakukan penabungan emas. Kita hanya plottingnya, pembukaan rekening, kemudian plottingnya, kemudian untuk melakukan angsuran itu atau melakukan tabungan emas itu menggunakan auto pos. Sebelahnya merupakan sistem yang disediakan oleh Pegadaian. Kemudian distribusi dana, kita sedang melakukan distribusi dana ini. Insya Allah sekarang layanan tahap ke-11, Pak. Ini sudah kita lakukan. Saat ini ada 10 juta KPM yang kita bantu untuk penyaluran bantuannya. Kemudian fronting pembiayaan dan asuransi, ini juga sudah kita coba piloting. Kemudian layanan remitansi, nah kita uji coba. Kalau di dalam negeri sudah kita lakukan, kemudian kita uji coba piloting dengan teman-teman PMI di Taiwan. Kemudian layanan cash pickup, ini yang kita sedang coba lakukan. Piloting insya Allah akan dilakukan di Jakarta, di beberapa tempat, di toko, kerjasama dengan distributor-distributor. Kemudian layanan bank agregator, nah ini nanti impian kami adalah semua outletnya pos itu bisa melayani semua layanan perbankan. Kemudian terakhir adalah layanan agen pos. Nah ini yang agen pos yang kita miliki sendiri, kita punya produk remitansi, kita punya produk bill payment, kita punya produk giro yang akan kita coba lakukan dengan layanan agen, oleh agen-agen pos. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Mona bahwa saat ini memang kontribusi dari dana jasa keuangan itu ini masih sekitar 23%. Nah, harapan kami nanti ke depan layanan transaksi keuangan yang ada di PT POS ini itu bisa berkontribusi terhadap revenue PT POS itu kurang lebih sekitar 58%. Itu mungkin Mbak Mona yang bisa saya sampaikan sekilas. Terima kasih. Okay. Targetnya 58% itu kira-kira kapan, Pak Hanggoro? Insya Allah di tahun depan, Pak, 2022, Pak. Oke, 2020. Cukup ini ya, agresif ya, Pak ya? Hampir dua kali lipat begitu. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari sisi PT POS Indonesia mewakili pemerintah Indonesia karena BUMN ya, sekarang kita akan coba dengar dari pihak swasta, dari Pak Vincent nih, mewakili Dana Indonesia. Pak Vincent, kita tahu ya secara tidak langsung pandemi ini kan membuat atau mempercepat adopsi layanan digital. Nah, bagaimana Dana memanfaatkan momentum ini untuk berkembang? Ya, selamat siang Mbak Mona. Terima kasih. Mungkin bisa ditunjukkan paparannya. Ya, salam kepada peserta acara webinar ini tersebut. Jadi, seperti yang tadi Mbak Mona sampaikan juga, di masa pandemi ini memang terjadi peningkatan kesadaran dan juga penggunaan terhadap keuangan digital, ya, pelayanan pembayaran digital. Seperti yang dilihat dari sisi kami, kita mulai dari April tahun 2020, pengguna kita sebesar 40 juta pada akhir April 2020 dan sampai dengan akhir Desember 2020 sudah meningkat lebih dari 10 juta. Jadi pengguna kami sekarang sudah melebihi akhir Desember tersebut lebih dari 50 juta. Januari dan Februari terus meningkat makin pesat. Jadi kita melihat itu bahwa kesadarannya dan penggunaannya makin meningkat bagi masyarakat. Oke, mungkin halaman berikutnya.
Jadi kalau dari si kita melihat, kenapa perkembangan itu bisa terjadi lumayan pesat ya, pengguna juga makin banyak. Karena kita melihat itu dari sisi dana juga, kita memberikan fasilitas-fasilitas layanan yang sangat dibutuhkan. Gitu. Dan kita melihat yang top 3 pada masa pandemi ini yang benar-benar menjadi salah satu peningkatan yang pesatnya itu adalah pembayaran untuk online merchants. Jadi kita menambahkan makin banyak aplikasi-aplikasi yang kita connect dengan dana supaya pengguna bisa menggunakannya. Kalau nggak salah kita mulai waktu April itu sekitar 400-an, sekarang akhir tahun sudah lebih dari 1.000. Jadi peningkatan pesat itu juga membuat makin banyak orang bertransaksi secara online. Kita melihat juga transfer kirim uang itu menjadi peningkatan yang pesat juga karena harus bekerja di rumah atau social distancing, jadi mereka membutuhkan fasilitas tersebut. Dan juga pasti juga pembayaran-pembayaran tagihan seperti listrik, air, dan gas, dan lain-lainnya juga mengalami peningkatan semua. Jadi ini hanya top 3 ya, nah, tapi sebenarnya banyak sekali fitur-fitur lainnya yang juga sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari, dan juga sangat membantu juga sebenarnya untuk membantu teman-teman yang lainnya gitu, yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kita lihat kalau dari sisi dana bisnis itu adalah features yang kita berikan kepada UMKM-UMKM di seluruh Indonesia supaya bisa menjual secara online juga dan juga bisa menerima pembayaran secara digital. Kan kalau kita melihat karena adopsi ke pembayaran digital ini bertambah secara pesat, tidak juga dengan dana, tapi juga dengan teman-teman yang lainnya semua, makanya kita memberikan fasilitas untuk onboarding secara cepat dalam 24 hour, semua dilakukan secara digital melalui features yang kita sebut dana bisnis tersebut. Kita juga ada features dana COVID-19 yang kita mulai di sekitar bulan April juga ya, Maret atau April itu, memberikan informasi-informasi terupdate terkini mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19. Dan kita juga memberikan fasilitas-fasilitas, contohnya asuransi kesehatan, kita memberikan juga pelayanan-pelayanan kesehatan yang lainnya yang bisa dilakukan semua di dalam portal dana COVID-19 tersebut. Kita juga pada saat pandemi tersebut, karena kita melihat makin banyak bisnis yang mengalami kesulitan untuk menerima tamu-tamu karena dengan PSBB dan social distancing, kita memberikan fasilitas untuk mereka bisa melayani customer-customer yang bertinggal di rumahnya, jadi melalui features dana home shopping. Dan banyak lagi. Oke, mungkin paparan selanjutnya, halaman selanjutnya. Jadi yang kita melihat dari sisi yang kita juga tadi sampaikan kan, kita tidak cuma melihat dari sisi yang harus berguna untuk melakukan transaksi, berguna untuk melakukan peningkatan bisnisnya. Kita juga melihat inisiatif-inisiatif lainnya yang benar-benar membantu masyarakat untuk bertahan dan melalui masa-masa sulit yang sedang terjadi di pandemi tersebut. Jadi contohnya donasi APD, ya kita juga memberikan fitur tersebut supaya kita bisa memberikan akses kepada 50 juta pengguna yang kita punya tersebut untuk membantu APD-APD yang sedang berjuang keras untuk menanggulangi masalah yang terjadi di masyarakat yang mendapatkan COVID-19 tersebut. Kita juga memberikan fasilitas discovery, contohnya kita memberikan fasilitas yang ditunjukkan kepada pengguna-pengguna dana tersebut, hospital atau rumah sakit mana sih yang sudah bisa melayani penanganan COVID dengan baik. Jadi kita memberikan discovery akses supaya teman-teman juga bisa menggunakan layanan tersebut. Kita juga membantu warung-warung yang ada di sekitar kita semua. Jadi dana memberikan fasilitas kepada teman-teman supaya kalau ada warung yang ingin dibantu atau diproses menjadi bisa membuat mereka menjadi digitalisasi, kita memberikan akses ke teman-teman untuk mendaftarkan warung-warung favorit di sekitar mereka semua. Dan ini sudah membantu sangat banyak sekali untuk biar kita bisa merubah warung-warung tersebut menjadi warung yang menerima pembayaran digital atau warung kris. Nah, ini juga sangat-sangat
apa namanya sukses. Kita melihat banyak sekali warung-warung yang terkonvert gitu menjadi dana bisnis, dan pertumbuhannya mereka resultnya gitu mereka bisa bertahan juga di masa pandemi ini, dan transaksi bisa terjadi apapun itu di tempatnya secara contactless, ataupun juga mereka juga bisa memberikan layanan secara distance melalui home delivery. Dan yang terakhir, kita juga bekerjasama dengan logistik company, kita bisa membantu memberikan mengagregasikan logistik company tersebut, dan kita memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan ke logistik company tersebut supaya bisa membantu merchant-merchant yang sudah di-onboard ke dana bisnis. Oke, hal berikutnya. Jadi kalau kita sebagai contoh tuh apa yang kita lakukan selama tahun 2020 untuk membantu, contohnya untuk siap siaga COVID-19, kita sudah lebih dari 1 juta pengunjung unik yang terus-menerus untuk mengakses ke halaman tersebut. Jadi tidak cuma kita tidak hanya kita membantu mereka untuk biar menjadi inklusif keuangan digital, tapi kita juga membantu gimana mereka itu bisa menghadapi di masa-masa yang sulit ini seperti pandemi tersebut. Jumlah inovasi yang kita lakukan untuk menangani hanya untuk pandemi ini adalah lebih dari 20 feature. Nah, kita sebenarnya dari dana tersebut, dari dana sendiri, setiap 3 bulan kita lebih dari 400 features yang kita develop. Jadi kita sudah ada inovasi khusus untuk penanggulanganan masalah COVID-19. Kita juga untuk donasi APD bisa meng-raise donasi sebesar 580 juta yang kita berikan untuk memberikan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh APD tersebut. Dan kita juga memberikan shelter. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali tenaga medis yang sedang bekerja keras, tapi karena mereka harus bekerja dekat dengan rumah sakit atau dengan puskesmas, mereka membutuhkan habitat yang sangat dekat. Jadi kita memberikan donasi kepada mereka sendiri supaya kepada mereka semua supaya mereka bisa mendapatkan habitat yang dekat dengan tempat mereka bekerja tersebut, sejumlah 250 juta rupiah. Oke, berikutnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari perkembangan UMKM yang sudah terjadi di masa pandemi ini tahun 2020, kita melihat bahwa dari 60 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia, sudah 13% terkonvert menjadi UMKM yang go digital. Nah, ini termasuk dana dan termasuk teman-teman yang lainnya semua, tapi kalau di dana sendiri kita bisa melihat pertumbuhan UMKM bersama dana itu kuartal per kuartalnya meningkat lebih dari 32%. Jadi kita juga banyak sekali mengkonvert UMKM tersebut sehingga mencapai angka 13% itu atau 5,5 juta. Lebih dari 7 juta. Jadi kunci kesuksesan dana sendiri adalah bekerjasama dengan banyak sekali dengan partner-partner, terutama dengan teman-teman di pemerintahan dan teman-teman di BUMN. Nah, jadi kita bekerjasama dengan program Bangga Buatan Indonesia, kita bekerjasama dengan kementerian, kita bekerjasama dengan contoh juga PT Pos Indonesia, bekerjasama dengan banyak teman-teman yang lainnya semua supaya kita bisa menjadi melayani peningkatan keuangan inklusif dan semua feature-feature yang penting dilakukan di masa pandemi tersebut. Nah, di harapan masa kedepannya, kita juga akan tetap bekerja sama dengan teman-teman dan kita akan support juga dengan peraturan-peraturan baru yang sedang dikeluarkan dan sedang diatur untuk blueprint kedepannya sistem pembayaran di Indonesia. Oke. Okay. Terima kasih dari dana sampai situ saja. Jadi kita melihat bahwa kerjasama antara pemain-pemain swasta dan pemain-pemain dan pemerintahan dan BUMN itu adalah kolaborasi sangat baik sekali supaya kita bisa membantu masyarakat untuk bisa mentransformasi ke masyarakat keuangan digital atau keuangan inklusif. Oke, luar biasa, ada banyak sekali ya layanan yang diberikan Dana Indonesia ini, bukan hanya saja untuk mempercepat inklusi keuangan, tapi juga inklusi digital, dan juga tadi ada kerjasama dengan ada fitur, maksud saya seperti online doctor consultation, kemudian donasi ya, kerjasama dengan Kita Bisa, terus ada beberapa puluh fitur yang diciptakan dalam satu bulan, emang hebat-hebat ya, kreatif sekali ini teman-teman di Dana.
Oke, saya sekarang akan bergeser dulu ke Bu Prani. Ini masih terkait dengan percepatan adopsi layanan digital. Bu, bagaimana Anda melihatnya, terutama dalam layanan keuangan selama pandemi ini? Karena yang dikhawatirkan adalah justru kecepatan teknologi ini malah akan memperlebar ketimpangan. Karena kan tidak semua masyarakat kita ini melek digital, begitu Bu. Seperti apa pandangannya? Mungkin kita bisa langsung ke slide 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang pandemi ini mengubah behavior dari pengguna layanan keuangan. Nah, kita lihat di sini memang penggunaan e-wallet itu meningkat 70% gitu ya, dari Juli 2019 sampai 2020. Jadi memang ada indikasi peningkatan penggunaan akun keuangan digital. Mungkin karena alasan kesehatan maupun mungkin masyarakat sudah mulai nyaman menggunakan digital method ya. Nah, kalau dilihat dari sisi inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan itu sebenarnya ada beberapa indikator. Yang pertama adalah penggunaan, dan mungkin ini yang digunakan oleh OJK gitu ya. Nah, yang kedua itu kepemilikan. Nah, kepemilikan itu harus kepemilikan registered account, jadi formal account dari orang yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Nah, itu yang kita yang bisa meningkatkan inklusi keuangan. Kalau dari studi-studi yang selama ini ada di internasional. Nah, kalau kita lihat jumlah kepemilikan uang elektronik ya, nah itu meningkat memang 40% menurut datanya BI dari 2020 sampai 2021. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah memang yang meningkat ini, peningkatan ini adalah dari orang yang sebelumnya tidak memiliki akses, seperti itu. Nah, kalau dari studi kami gitu ya, memang belum keluar. Nah, memang ada orang-orang yang belum memiliki akses keuangan sebelumnya dan sekarang menjadi memiliki akses, dan aksesnya itu akses digital seperti itu. Jadi memang ini perkembangan yang baik seperti itu. Jadi mungkin ada perubahan di mana kontak pertama dengan financial service itu melalui digital. Nah, lalu next. Nah ini inklusi keuangan penggunaan itu 76,19% ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edwin mungkin. Nah, kalau kepemilikan itu tahun 2019 itu kalau datanya JPAL IV itu 56%. Jadi kalau kepemilikan sekarang mungkin antara angka itulah, mungkin 60, mungkin 70, mungkin tidak sampai 76%. Nah, kalau di masa pandemi, inklusi keuangan digital mungkin meningkat ya. Nah, kalau inklusi keuangan yang non-digital bagaimana? Kalau yang tradisional mungkin penggunaannya menurun, atau misalnya juga kepemilikannya mungkin naik, tapi tidak mungkin tidak secepat yang diharapkan. Nah, tapi ada di sini yang mungkin bisa untuk boost gitu. Nah, tadi Pak Edwin sudah menjelaskan ada tabungan pelajar, ada laku pandai, dan ini ada program digitalisasi keuangan dari PT POS. Nah, ini mungkin bisa memboost up supaya kita bisa mencapai target 90% 2024 tersebut. Nah, cuma perlu tadi diingat bahwa memang harus yang kalau memang kita ingin inklusi kepemilikan itu naik, nah itu harus yang belum pernah memiliki akses keuangan sebelumnya gitu. Jadi banyak juga yang misalnya mengakses digital itu sudah punya rekening bank dan sudah diservis oleh financial sector. Next. Nah, kalau kita lihat dari digital, nah itu memang di situ ada ada potential for growth, tapi juga kita menghadapi digital divide gitu ya. Penetrasi internet kalau datanya Hootsuite itu 73%, kalau datanya
Susenas yang 2020 terakhir itu sekitar 79%. Nah, dari yang pengguna internet itu 80% belanja online. Nah, tapi yang memiliki akun formal itu ternyata hanya 49%, dan yang memiliki account mobile money itu hanya 3,1%. Ini mungkin yang registered ya, jadi kan bisa menggunakan mobile account tapi tanpa harus dia register. Misalnya untuk payment itu dia mungkin tidak harus register, tapi untuk bisa transfer dia harus register. Nah, kalau formal account itu yang register. Nah, jadi di sini ada potential for growth karena penggunaannya itu masif, tapi dari segi kepemilikan mungkin bisa dikejar di sini. Nah, tantangannya apa? Itu ada penetrasi internet yang gapnya itu cukup tinggi antara kota dan desa, dan dari provinsi juga semakin tinggi. Ini kita bisa lihat di Papua itu antara kota dan desa itu besar sekali gapnya gitu. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri itu yang kecil gitu ya internet penetration-nya, yang kanan itu yang lebih tinggi, yang di tengah-tengah itu Indonesia. Nah, itu kita bisa lihat gap-nya itu di daerah-daerah yang kiri ini cukup tinggi. Begitu juga kalau dilihat dari pendidikan gitu ya. Jadi ini yang SD itu yang merah. Nah, kalau di Papua itu kurang dari 20% yang berpendidikan di bawah SD itu memiliki akses terhadap internet. Nah, ini kalau kita memang ingin boost inclusion melalui digital, nah ini kan memang harus diperbaiki gitu ya. Jadi infrastruktur itu diperlukan. Next. Nah, ini sebenarnya fondasi dari digital ekonomi menurut World Bank ya. Nah, tadi akses sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya mungkin ini agak berbeda ya, digital ekonomi sama inklusi keuangan, tapi ada beberapa yang sama juga tadi, akses. Nah, akses itu selain ada juga harus affordable tentunya ya. Jadi harus bisa masyarakatnya itu untuk mengakses setelah dia ada di tempatnya dengan kualitas yang cukup baik. Yang kedua tentu saja skills, tadi dari segi pendidikan kita lihat masih ada gap, jadi bagaimana nih caranya supaya orang yang berpendidikan rendah itu punya akses ke digital gitu. Nah, itu skills. Lalu kalau dari studi yang lalu gitu, memang payment itu gateway gitu. Jadi mungkin orang di Indonesia pakai dulu untuk payment e-commerce, payment untuk bayar listrik dan bayar lain-lainnya. Nah, baru mereka bisa misalnya tertarik untuk memiliki account, lalu mungkin menabung seperti itu. Dan yang telah disebutkan juga oleh Pak Edwin, memang peraturan atau regulasi yang balance itu diperlukan ya. Jadi ada balance antara keamanan dan bagaimana supaya industri ini bisa tumbuh dengan baik. Mungkin next. Nah, kalau dari sisi branchless banking atau POS gitu, itu juga udah ada beberapa studi-studi baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Ini ada beberapa barriers to entry ya. Jadi kalau di branchless banking, di POS, mungkin isunya yang punya akun gitu ya, mungkin dari bantuan sosial gitu. Nah, itu dananya itu biasanya langsung ditarik, tidak mengendap gitu ya. Jadi savingnya itu kurang seperti itu. Nah, jadi account use-nya atau orang yang memang bukan yang penerima bantuan gitu ya, itu mungkin untuk memiliki account itu untuk membuka rekening maupun menabung itu punya beberapa hambatan yang sering didapati dari studi-studi akademis tersebut, misalnya too poor to save. Jadi orang yang miskin yang memang nggak bisa nabung. Nah, itu ada beberapa program memang seperti menabungkan kembalian seperti itu. Nah, itu sudah dicoba gitu ya, bagaimana untuk reach out terhadap segmen masyarakat ini. Terus financial literacy juga pemerintah sudah mengusahakan banyak cara supaya bagaimana financial literacy itu meningkat, begitu juga dari sektor swasta. Nah, terus ada juga insentif gitu ya. Nah, kan kalau di agen ini akunnya akun BSA gitu ya Mbak ya. Nah, akun BSA itu punya beberapa limitasi, maksimum 20 juta untuk
dananya 5 juta per bulan untuk transaksinya. Nah, lalu itu juga no frills account, jadi dia nggak bayar untuk buka rekening, untuk saving, seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat mungkin dari perbankan, gitu. Itu mungkin kalau jadi ada masalah insentif, mungkin kalau dibandingkan dengan service untuk produk-produk lainnya, mungkin insentifnya jadi lebih kecil. Begitu juga mungkin untuk user, karena nggak ada bunganya, gitu kan, buat apa saya menabung? Itu mungkin kalau misalnya ada program gitu untuk memberikan insentif gitu seperti apa voucher gitu kan, seperti untuk listrik itu saya nggak tahu apakah bisa efektif apa tidak gitu. Nah, akses itu sudah diupayakan juga gitu ya. Lalu trust, nah itu ada trust di sini yang menarik gitu ya, kalau untuk branchless banking dan itu jadi untuk transaksi-transaksi yang seperti payment atau transfer gitu, mereka itu ternyata butuh lebih sedikit trust gitu. Tapi untuk membuka rekening, untuk menabung, nah itu dia butuh trust di situ gitu. Jadi dia nggak bisa tuh kayak misalnya agennya dia nggak kenal gitu atau nggak tahu track record-nya, nah itu nah dia akan lebih reluctant untuk buka rekening atau menabung. Itu dari studi yang sebelumnya, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Prani untuk penjelasannya. Sekarang saya coba beralih ke Pak Edwin ya. Pak, tadi kan juga disebutkan Bu Prani dan juga Bapak sendiri kalau misalnya ada perbedaan atau jurang yang cukup lebar ya antara inklusi keuangan masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan. Jadi sebenarnya daerah mana sih Pak yang butuh perhatian khusus dan daerah mana saja yang dalam beberapa tahun terakhir atau mungkin di masa pandemi ini yang mengalami peningkatan inklusi keuangan yang signifikan Pak? Oke, Mbak Mona, untuk menjawab itu mungkin kita lihat dulu ya. Kalau bicara daerah mana, tentunya kita bicara mengenai kondisi geografis Indonesia. Jadi sangat unik kalau kita bicara Indonesia itu kan kita negara kepulauan, gitu ya. Dan untuk menjangkau daerah-daerah 3T, ini juga menjadi sasaran target dari Perpres SNKI 114. Daerah 3T ini menjadi daerah yang target dari pemerintah untuk membuka akses luas-luasnya di daerah 3T ini. Nah, dari sisi kami, OJK, kami mendorong adanya penguatan dari sisi kebijakan dan regulasinya untuk mendorong daerah-daerah remote area di 3T ini bisa juga diberikan akses. Karena kalau kita bicara inklusi keuangan, financial inclusion for all, tidak terkecuali untuk satu provinsi, untuk satu daerah, tapi untuk semuanya. Financial inclusion untuk semuanya, semua masyarakat, lapisan dari bawah sampai ke atas, seluruh di piramid, from the bottom of the pyramid sampai yang atas itu, kita harus sediakan aksesnya. Untuk itu kami dari OJK sangat mendorong untuk pemanfaatan teknologi ini dari sisi penguatan kebijakan. Kita sudah mengeluarkan yang pertama tahun 2014, POJK 19 tentang laku pandai. Kemudian juga kita ikuti juga dengan layanan perbankan digital di 2018, POJK nomor 12, terkait dengan untuk layanan pinjam-pinjam uang berbasis teknologi informasi peer-to-peer, kita buka juga. Kemarin terakhir adalah securities crowdfunding. Jadi semua yang terkait dengan transformasi digital, digitalisasi itu kita sangat dorong dari sisi OJK. Dan ini kita harapkan juga dapat menyentuh daerah-daerah yang selama ini memang masih minim dibukakan akses untuk baik itu pembiayaan, baik itu untuk dari sisi funding ataupun pembukaan rekening. Itu kita dorong di daerah-daerah. Khususnya memang kalau kita lihat kembali lagi daerah kondisi geografis Indonesia, daerah timur dan terpencil inilah yang menjadi sasaran target kita, yang harus kita pikirkan dan harus kita perhatikan. Dan kembali kalau kita lihat dari strategi lain kebijakan tersebut, yang kita sasar tadi adalah 3T dengan penguatan tentunya infrastruktur. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Tadi juga sudah disampaikan mengenai bagaimana pentingnya infrastruktur untuk mendukung inklusi keuangan.
tanpa ada jaringan telekomunikasi yang baik, tanpa ada jaringan listrik, itu tidak bisa mendukung program luasan akses keuangan cepat-cepatnya di daerah-daerah terpencil ataupun 3T. Jadi yang kita sasar kalau kita bicara Indonesia sekali lagi adalah daerah 3T inilah yang menjadi concern dan juga perhatian pemerintah, termasuk katakanlah kita wilayah timur. Kalau barat ataupun tengah mungkin sudah ada dari sisi jaringan kantor bank, baik itu juga dari teman-teman fintech, itu sudah kita dorong juga untuk tidak hanya bermain di wilayah barat apalagi di Pulau Jawa. Kita dorong untuk mulai masuk ke wilayah timur dan 3T. Ini yang harus kita perhatikan. Dan dari sisi yang lainnya juga, tentunya dari sisi penguatan infrastruktur ini, kebijakan ataupun regulasi, dan tidak kalah penting, perlu juga kita juga melakukan kegiatan edukasi secara masif dan berkesinambungan di wilayah-wilayah ini. Inilah yang menjadi patut kita perhatikan bersama mengenai daerah-daerah yang masih belum terdampak dari inklusi keuangan. Jadi daerah 3T inilah, Mbak Mona, yang mungkin perlu kita sasar, perlu kita perhatikan, karena ini juga sesuai dengan amanat Perpres SNKI, daerah 3T yang belum banyak mungkin dibukakan aksesnya. Sekali lagi, inklusi keuangan adalah untuk semuanya. Kita harus perhatikan itu dari sisi kebutuhan dan kemampuannya. Jadi kita lihat tadi kita bicara affordability dan lain-lain, karena kita bicara bottom of pyramid. Ya oke, ada bansos, ada PKH, ada bantuan pangan non tunai. Tapi untuk mereka juga kita harus sediakan produk-produk yang apa kebutuhan dan kemampuannya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Krani mengenai masalah rekening BSA. Nah itu untuk masyarakat yang memang belum sama sekali membuka rekening dan tidak punya kemampuan dari sisi finansial. Jadi kita bukan rekening BSA. Kemudian ada rekening yang lebih complicated dan lebih hybrid lagi. Ada beberapa yang ada fitur-fitur investasi dan lain-lain. Itu untuk yang menengah ke atas. Jadi itu mungkin beberapa hal terkait dengan wilayah yang kita sasar adalah daerah-daerah yang 3T tersebut, Mbak Mona. Oke, baik. Memang populasi penduduk terpusat di Pulau Jawa ya, dan target pencapaian 90% akan lebih mudah diraih kalau fokusnya itu di Pulau Jawa. Tapi kita tidak boleh mengacuhkan kalau inklusi keuangan ini harus dilakukan secara merata begitu. Baik, sekarang saya coba ke Pak Hanggoro nih Pak. Mumpung PT POS Indonesia ini punya jaringan infrastruktur sampai ke pelosok, seperti apa strategi PT POS Indonesia untuk mengembangkan layanan keuangan sehingga bisa menjangkau teman-teman kita misalnya di wilayah 3T ataupun di wilayah timur Indonesia, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Mona. Jadi seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa selain kita punya layanan digital, kita juga memiliki jaringan fisik ya, ada 4.500 kantor kami juga, dan itu sudah terkoneksi online, kemudian juga ada 21.000 pegawai, dan banyak adalah sekitar 7.500 pengantar. Nah ini akan kita manfaatkan suatu mungkin untuk memiliki inklusi keuangan, terutama di wilayah yang terjadi tadi, Mbak. Nah, yang sudah direalisasikan adalah kita coba layanan untuk penyaluran bansos tadi, Maya, itu sudah kita lakukan. Jadi di PDAP itu kemudian ada bantuan sosial juga yang non tunai kita juga lakukan di Papua dan Papua Barat itu. Jadi kita kombinasikan antara layanan digital dan layanan fisik kami. Nah kemudian mengoptimalkan layanan fisik tadi itu, Mbak, kita juga di staff order kantor pos itu nanti diberikan layanan perbankan, kemudian juga kita lakukan accounting, layanan lending, accounting asuransi, dan layanan-layanan keuangan lainnya. Kemudian kita juga uji cobakan layanan remitansi buat rekan-rekan PMI menggunakan agen-agen pos kami yang tersebar sekitar 17 juga untuk tersebar di kantong-kantong PMI, Mbak, itu kita juga lakukan. Dan insya Allah kita sedang piloting dengan ini di Taiwan. Itu mungkin Mbak Mona yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong soal tadi paparan Pak Hanggoro, saya sempat melihat ya bagaimana PT Pos Indonesia belajar best practice dari negara lain, tadi dari Australia, ada Australia Post ya, di mana saya setuju sekali ya, layanan keuangan yang diberikan dari Australia Post ini kepada warga Australia ini sangat lengkap ya, mulai dari pembayaran bill, pembayaran tagihan gitu, listrik, air, dan sebagainya, sampai-sampai bikin paspor aja itu bisa di kantor pos begitu, Pak. Nah, kira-kira untuk mengarah ke arah sana gitu, PT Pos Indonesia ini perlu perjalanan yang berapa lama? Perlu perjalanan yang berapa panjang nih, Pak? Mbak, sebetulnya kita sudah sedang dalam proses menginisiasi ke arah sana, Mbak. Kita sedang di-challenge oleh regulator dari Bank Indonesia supaya kita bisa berperan lebih aktif lagi untuk mendukung pemerintah dalam inklusi keuangan ini, Mbak. Jadi tadi seperti dari Australia Post, itu ada kan mereka punya layanan keuangan yang terintegrasi, Mbak, ya. Mulai dari layanan perbankan, cross-selling produk-produk perbankan, itu yang mereka lakukan. Insya Allah kita sudah menuju ke arah sana, Mbak. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah coba bisa lakukan hal yang sama. Ya, selamat lambatnya di tahun depan kita bisa melakukan yang sama dengan rekan-rekan kami di Australia Post. Mungkin itu makna ya, Mbak. Baik, baik. Terima kasih. Saya coba ke Pak Vincent nih, sebelum closing ya Pak Vincent. Apakah pengguna baru dana itu lebih banyak di pedesaan atau perkotaan, Pak Vincent? Dan kalaupun ada lebih banyak di perkotaan, bagaimana strategi dana ini untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal? Terima kasih Mbak Mona. Jadi kalau emang dilihat dari sisi kami, memang terus terang masih banyak yang tier 1, tier 2, tier 3 ya. Di kota-kota tier 1, tier 2, tier 3 dari dana sendiri. Karena kalau kita melihat sendiri, paling penting itu adalah dari availability of signal. Gitu. Nah, itu penting sekali. Jadi contohnya saya juga baru dari mengunjungi Sumatera Utara di sekitar Danau Toba gitu, di Samosir, di Dairi, apa itu semua. Jadi itu kadang-kadang signal juga masih problem, Bu, di sana itu. Kadang-kadang ya, ada tempat-tempat tertentu. Nah, ini penting sekali, kita harus make sure semua ada di sana supaya inklusi keuangan digital ini bisa tercapai dengan baik. Tapi kita juga melihat sendiri, meskipun masih paling banyak itu dilihat dari tier 1, tier 2, tier 3, di tempat-tempat sampai di desa-desa, di tier 4, tier 5, sampai desa-desa pun sebenarnya sudah banyak pemakai, sudah ada gitu lah pemakai-pemakainya. Nah, ini kita melihat dari demografik-demografik ya. Jadi kita memang mengarahkan ke demografik milenial sama centennial. Sepanjang mereka memiliki smartphone, sebenarnya itu potensial juga mereka semua. Hanya kita harus meyakinkan mereka bahwa ini misalnya kalau kita ingin onboard mereka menjadi users, dalam arti mereka bisa melakukan pembayaran-pembayaran di tempat-tempat yang mereka butuhkan gitu, misalnya di pasar, misalnya di UMKM setempat, atau di pembayaran-pembayaran online yang mereka butuhkan gitu ya, contohnya bill, telepon, dan yang lain-lainnya semua. Dan itu semua sudah kita lakukan juga. Jadi kita target kita itu sekarang ini di dana itu sekitar 60%-an ya, itu di hampir 70-an, 60 tinggi itu, angka 60-an digit yang tinggi itu di Jawa, tapi sisanya itu di luar Jawa. Dan kita sudah makin bulan kita bertumbuh, itu kita melihat pertumbuhannya di luar Jawa itu makin banyak juga. Jadi kita juga sangat optimis bahwa sebenarnya awareness-nya ini tidak cuma di daerah Jawa saja, tapi juga sudah di luar Jawa tersebut. Kita ada semua, kita kalau dilihat dari traffic itu dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, semua itu sebenarnya sudah ada, Mbak Mona. Jadi okay, Tinggal kita kembangkan lagi gitu. Kita make sure fasilitas-fasilitasnya, zona-zonanya supaya kebutuhan-kebutuhannya terutama produsen dan UMKM setempat tersebut bisa kita terubah ke digital. Jadi penggunanya juga makin merasa berguna juga. Oke, untuk mempermudah pencapaian itu mungkin dari Dana selaku penyedia jasa layanan keuangan digital dari pihak swasta ini, apa saran untuk pemerintah terkait kebijakan agar inklusi keuangan ini bisa lebih cepat untuk diraih, begitu, Pak Vincent? Oke, dari sisi kami sebenarnya
dua, ya. Jadi satu tadi infrastruktur emang sangat penting sekali, itu sangat-sangat penting. Jadi satu infrastruktur itu di dalamnya juga tidak punya, tidak hanya signal ya, itu juga listrik penting sekali, karena waktu saya di sana pun, waktu di diary itu jam itu sering mati-mati lampu tuh masih. Jadi kalau itu agak susah juga itu keuangan digital kalau listriknya masih tidak ada. Jadi satu listrik, kedua infrastruktur untuk signal itu sudah ada di tempat, akan kalau makin baik gitu dimonitor supaya lebih baik, kita yakin akan bisa membantu sekali. Yang kedua, dan ini yang sudah kita lakukan juga, itu benar-benar kerjasama dengan pemain-pemain swasta, dalam arti kita mengadakan seminar, workshop, gathering gitu dengan UMKM-UMKM setempat untuk pengajaran, pembinaan, dan juga kita melakukan promosi gitu. Jadi pengajaran, pembinaan, dan promosi untuk teman-teman di tempat-tempat yang masih belum banyak adopsinya. Dan itu berguna sekali, Bu. Mbak Mona, kita setiap kali melakukan pembinaan itu yang hadir itu bisa ratusan, terus habis itu sudah mereka langsung tertarik adopsi, dan langsung setelah mereka adopsi minggu depannya itu sudah ada transaksi digital, Bu, Mbak Mona. Jadi kita melihat itu akan sangat baik sekali kita bisa kerjasama dengan pemain-pemain, dengan pemerintahan, dengan pemerintahan daerah-daerah tersebut juga, dengan support, dan kita bersama-sama lakukan itu tersebut, kita akan confident sekali peningkatan di Indonesia akan jauh lebih merata. Baik, terima kasih Pak Vincent untuk masukannya. Nah, sebelum saya minta masing-masing narasumber memberikan closing statement-nya, pertanyaan terakhir saya tujukan ke Bu Prani nih. Bu Prani, tadi kan Ibu sempat menjelaskan ya, kalau misalnya challenge, kendala ada pada bagaimana mengedukasi masyarakat dengan tingkat literasi atau berpendidikan rendah seperti itu. Nah, konten edukasi seperti apa nih kira-kira yang mudah, yang cocok untuk masyarakat, dan agar mereka ini terhindar dari misalnya iming-iming investasi bodong seperti yang tadi Pak Edwin juga sebutkan kalau consumer protection itu sangat penting. Ya, jadi mungkin perlu ya ada intervensi di mana diperkenalkan dengan financial services formal gitu ya, karena memang mungkin di desa-desa gitu sudah ada sebenarnya yang memberikan financial services tersebut gitu, tapi mungkin tidak formal selama ini gitu. Jadi mungkin dari tetangganya atau dari yang Mbak bilang itu yang memberikan loan tapi informal seperti itu ya. Jadi dari itu satu. Yang kedua, savings itu penting mungkin ya. Jadi bagaimana pentingnya savings, dan ini mungkin related juga dengan culture mungkin ya. Jadi lebih banyak memang menggunakan financial services itu, masyarakat itu masih lebih banyak untuk withdrawal, untuk transfer, untuk payments gitu ya, tapi untuk saving itu masih kurang gitu. Nah, itu mungkin perlu adanya edukasi mengenai savings, investment. Mungkin tadi dengan ada emas gitu, reksadana gitu kan, mungkin masyarakat lebih tertarik untuk memiliki akses terhadap financial service, itu juga bisa. Oke, tapi pandemi ini kan memang sudah meningkat ya pengguna jasa layanan keuangan ya, kalau kita lihat dari pasar modal saja ini. Tingkat rekening atau nasabah retail ini sudah hampir sama atau melebihi investor asing gitu. Jadi kalau misalnya dulu ketika investor asing menarik dananya keluar, mata rupiah akan melemah, kemudian indeks harga saham gabungan itu ancur-ancuran, tapi sekarang udah tidak begitu lagi ya Pak Edwin ya? Betul? Ya Mbak, kurang lebih di pandemik ini membawa berkah juga di satu sisi. Baik, kalau tadi ada masukan ya dari Pak Vincent dan juga dari saran dari Mbak Prani adalah yang harus dibenahi oleh pemerintah, kemudian selain jaringan infrastruktur termasuk akses internet dan listrik, juga mungkin edukasi atau penyuluhan dari pemerintah ya terkait layanan keuangan, pentingnya edukasi kepada masyarakat kalau saving atau menabung itu penting, dan kalau sudah ada uang yang disisihkan dari menabung maka bisa diinvestasikan. Oke, untuk sesi terakhir dari diskusi panel kita kali ini, sebelum saya tutup, saya akan persilakan ke masing-masing pembicara untuk menyampaikan closing statement, dimulai dari Pak Edwin dulu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Mona. Terima kasih tadi masukannya Pak Vincent, Mbak Prani.
Jadi memang betul bahwa dalam konteks kita mendukung pencapaian target 90% 2024, mau tidak mau, suka tidak suka, adalah digitalisasi salah satu tools yang harus kita lakukan saat ini. Untuk itu, kita perlu satu, melakukan penguatan dari sisi kebijakan dan regulasi. Yang kedua, kita perlu penguatan dari sisi infrastruktur. Ketiga, kita perlu juga melakukan penguatan dari sisi edukasi, sosialisasi, dan kampanye pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan awareness. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting dan harus kita lakukan bersama-sama, karena di sini ada regulator, ada pelaku, ada dari sisi akademisi, dan juga dari media, adalah kerjasama dan aliansi strategik yang perlu kita lakukan bersama-sama. Kita harus satu langkah, kita harus satu upaya bersama-sama, meningkatkan satu sinergi dan koordinasi yang baik, sehingga target 90% itu dapat kita lakukan bersama-sama. Kami dari OJK tidak bisa berjalan sendirian. Tentu perlu Pak Vincent, Pak Anggoro, Mbak Prani, dan juga Mbak Mona, serta seluruh masyarakat. Jadi, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami mengharapkan dukungan dan support dan juga partisipasi kita semua untuk bersama-sama kita bisa mendukung target inklusi 90% yang sangat tinggi ini, tapi saya yakin akan bisa tercapai dengan adanya kerjasama dan strategik aliansi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait. Mungkin itu Mbak Mona yang closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Anggoro untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak. Kami dari PT Pos Indonesia selalu dan siap untuk mendukung program layanan inklusi keuangan di Indonesia dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di PT Pos Indonesia. Kita memiliki jaringan fisik, kita juga memiliki layanan digital. Kemudian juga kami juga butuh dukungan juga dari regulator, Pak. Karena kami sebetulnya untuk layanan keuangannya itu kita masih, atau PT POS ini sebetulnya regulator itu di bawah Kominfo, Pak. Namun ketika kita masuk ke ekosistemnya layanan keuangan, kita juga mau tidak mau harus bersentuhan dengan rekan-rekan OJK dan BI. Kita butuh dukungan dari BI dan OJK supaya POS bisa berperan lebih aktif di dalam inklusi keuangan ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak. Terima kasih, Mbak Mona. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Dan kita juga doakan ya, semoga target untuk bisnis layanan keuangan PT POS Indonesia di tahun 2022 ini bisa mencapai 58% atau bahkan lebih ya, Pak. Oke, ya, selanjutnya closing kasih, statement. Saya persilakan Pak Vincent untuk menyampaikan statementnya. Ya, terima kasih Mbak Mona, terima kasih Pak Edwin, terima kasih Pak Anggoro. Jadi kalau dari sisi saya sendiri, kita melihat bahwa pertumbuhan yang sudah terjadi di keuangan inklusif digital itu sudah makin meningkat pesat. Dan kita melihat sebenarnya dari sisi kita sebenarnya berterima kasih juga loh ke regulator-regulator kami dari Bank Indonesia ataupun dari OJK. Sebenarnya kalian itu sudah sangat progresif karena kita melihat dibanding dengan negara-negara lain juga, dan kita benar-benar sangat gembira. Kita dialog antara kami dengan teman-teman di regulasi regulator itu juga sangat ketat dan sering terjadi. Jadi tolong terus dilanjutkan Pak, kita sebenarnya sangat suportif dan kita melihat itu membantu sekali kesadaran keuangan digital inklusif kami juga di masyarakat Indonesia, juga membantu untuk pengembangan ke depannya. Dan satu lagi sebenarnya penting sekali, tidak cuma kita harus agresif untuk mengembangkan supaya tercapai 90% keuangan inklusif tersebut, tapi kita juga sebenarnya harus bisa bersama-sama membantu menjaga kepercayaan dari konsumen-konsumen atau pemain-pemain itu sendiri semua, supaya ini menjadi metode yang benar-benar kedepannya akan dipercayakan mereka semua, terutama dengan keuangan digital tersebut, karena economies of scale-nya, karena perkembangan teknologi itu akan membantu lebih cepat sekali. Nah, kepercayaan ini bagi kami sangat-sangat penting. Jadi untuk storage dari data, untuk data privacy, untuk transaksi history apa itu semua, apa juga penanggulangan bisa terjadi fraud, terjadi apa loh, semua itu semua harus dijaga, dan kita ingin benar-benar bekerja sama, berkolaborasi dengan semuanya, dengan pemain-pemain di industri, dengan regulator, supaya kita bisa menjaga ini menjadi platform untuk masa depan masyarakat Indonesia.
Terima kasih. Ya, setuju sekali Pak Vincent. Bukan hanya mengejar target ya, tapi juga kita untuk mencapai target tentu dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan dari konsumen ya. Karena kunci vitalnya itu adalah trust begitu ya Pak Vincent ya. Dan saya juga setuju kita juga nggak mau ketinggalan ya dari negara tetangga terkait dengan tingkat literasi dan inklusi keuangannya yang masih di bawah Thailand 82%, Malaysia 86%, apalagi Singapura yang sudah 98%. Baik, terima kasih. Tapi satu lagi Mbak Mona, mungkin saya sampaikan, sebenarnya adopsi keuangan digital di Indonesia situ sudah melebihi Thailand loh. Sudah melebihi Thailand dan itu. Kita cuma kalah sedikit dengan Singapura, tapi saya percaya kita bisa mengejar. Benar nggak Pak Edwin? Amin. Betul, Mbak. Betul. Oh, saya juga tadi lupa, terima kasih juga Mbak Prani. Oke, kesempatan terakhir saya berikan kepada Bu Prani. Silakan dengan closing statement-nya, Bu. Terima kasih Mbak Mona, terima kasih Pak Hamboro, Pak Edwin, Pak Vincent. Kalau dari saya, memang kita bisa lihat bahwa pandemi ini menjadikan digital platforms itu ujung tombak dalam inklusi keuangan. Nah, digital platforms itu juga memiliki keunggulan untuk reach out kepada generasi mungkin yang lebih muda, yang sebelumnya memang belum pernah juga punya akses, dan dengan servisnya yang sesuai dengan generasi mereka, mungkin itu akan lebih menarik untuk menggunakan digital seperti itu ya. Nah, tapi juga di sini kita lihat benefitnya itu mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki akses seperti itu. Nah, oleh karena itu akses itu perlu, baik listrik tadi ya, ada internet, maupun dari segi affordability, maupun dari literasi dari masyarakat seperti itu ya. Nah, tapi untuk daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh digital, agent banking itu masih perlu, dan mungkin PT POS punya peranan di sini, karena bukan hanya bisa digital, tapi juga dia bisa fisikal ada di situ. Nah, selain tadi akses, lalu literasi, sebenarnya agent banking itu masih memiliki beberapa tantangan-tantangan. Nah, itu mungkin perlu kerjasama dari berbagai pihak, bagaimana caranya supaya, seperti tadi Pak Edwin bilang, financial services itu bisa dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat di Indonesia gitu, bukan hanya angka 90% gitu, tapi kan financial services itu bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, itu mungkin yang perlu diingat. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya Pak, Bapak Ibu pembicara. Sebelum saya tutup, boleh kita akan foto bersama dulu untuk kenang-kenangan nih. Boleh Bapak Ibu untuk melihat ke depan ke layar kamera dalam hitungan mundur. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sudah selesai akhirnya sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih ya untuk Pak Edwin, kemudian ada juga Pak Hanggoro dari PT POS Indonesia, Pak Vincent Iswara, CEO Dana Indonesia, dan Ibu Prani Sastiono, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih telah berbagi ilmu, sharing pengalaman juga, berbagi insights ya. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dengan baik produk dan layanan digital keuangan yang sudah ada saat ini ya, untuk kemajuan usaha, kemudian investasi, serta layanan keuangan yang dapat mempermudah hidup kita masing-masing, dan tentunya ujung-ujungnya tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan target 90% inklusi keuangan ini bisa tercapai di tahun 2024. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sehat selalu ya, semoga kita ada kesempatan lagi untuk berjumpa di event-event berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mona, terima kasih Pak Hanggoro, Pak Vinten, Pak Prani. Terima kasih Pak Edwin, Pak Hanggoro, Mbak Prani. Mohon izin. Baik. Izin lift ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk para peserta webinar Sahabat Kata Data yang telah menyaksikan Kata Data Forum Virtual Series kali ini. Jangan lupa untuk terus menjalankan protokol kesehatan 3M untuk melindungi kita semua. Saya Desmona Chandra beserta tim webinar Kata Data yang bertugas hari ini undur diri. Jangan lupa pakai masker ya, dan ingat kalau bicara pakai data. Sampai jumpa.
Indonesia, the land of a thousand islands, line up from Sabang to Merauke for hundreds of years. POS Indonesia has been serving, exploring various corners of Indonesia. Nowadays, we are racing again to make a change, along with the heat of time, opening the eyes of the heat, answering the demand of an evolution. At the time, POS Indonesia has an advantage in terms of access to demographic data. POS Indonesia, that joins the World POS Network under Universal POS Union Management with network more than 195 countries, has a very vast network up to 4,800 online POS offices, 55,700 service points of POS office, POS agent, mobile postal service, and so on, up to Indonesian border extended point. By implementing the principle of good corporate governance, PT POS Indonesia is also wholeheartedly running a reliable distribution program, track and trace, excellent service with speed and accuracy, assisted by IT system with dedicated network servers. POS Indonesia consistently keeping up a technological development, automatic sorting machine is already installed with high capacity, facilitating and accelerating postal parcel services. This is also supported by the availability of call center that faithfully accompanies and makes sure safety arrive in the destination, with the new trucks that operate day and night, alternately with mobile post services. However, to keep up with the development of a fast-moving millennial era, we continue to make improvements and development in five primary areas, including courier and logistic, retail and network, communication fulfillment, public services operator, financial services, and some tangible steps taken at this time, such as fundraising, business turnaround, build in infrastructure, develop new competence, revitalize, establish holding company, employee or retired prosperity, financial restructuring, organization rebuilding. POS Indonesia all over Nusantara is now united with its partner to initiate action to rise up and become a giant logistics service provider and integrated POS. Build up logistic infrastructure, work less sophisticated machines, a more dependable transportation, reliable financial service network, and various product services to fulfill and meet customer satisfaction. As a BUMN company, POS Indonesia developing a social mission, one of them to help literation programs that has been promoted by the President of the Republic of Indonesia since 2017. The program is Books Donation for the Community. POS Indonesia will return to become the first choice for Indonesian people for all needs regarding with courier delivery service, POS financial service, one-stop solution.